Pastikan kalau kalian pengen top up game hanya di sunskygamingshop.com karena lengkap banget, murah, aman, terpercaya. Dan juga kalau gua main FIFA Mobile pastinya selalu top up di sini. Harganya murah banget dan tenang aja, ID kalian gak bakal kena banned ya. Oh iya, kalau kalian pengen top up langsung aja pakai kode dari gua, Rangers ya. RANGERS. Ini dia coy. Dijamin pasti harganya lebih murah karena pakai kode promo dari gua guys. Oke, langsung aja top up di Sunsky Gaming Shop. Bingung mau top up yang aman, murah, dan terpercaya? Sunsky Gaming Shop adalah jawabannya. Ada banyak berbagai jenis game yang bisa kamu top up. Cek website kami di sunskygamingshop.com. Dan juga follow IG kami at sunskygamingshop untuk update seputar game. Top up aman, murah dan terpercaya? Ya di sunskygamingshop aja. Akhirnya kita lanjut lagi FIFA Mobile ya. Kalian banyak banget yang komen, "Bang, kapan FIFA Mobile lagi lanjut?" Mobile ada event UCL, ada event Future Star Pass. Ya udah, kita udah top up nih 48.000 FIFA point ya. Ini yang paling males gitu, FIFA Mobile itu guys ya. Gacanya nggak main-main gitu kan. Beda dengan iPad coy. Udah langsung aja kita ke in game-nya kalau gitu, kita dapetin semuanya ya. Semoga hoki. Oke, okay? Itu sugo coy. Nah, ini dia yang kalian mau ya, FIFA Mobile. Aduh, apa kabar squad gue ini guys? Gue udah enggak login berapa hari? 2 hari kayaknya, 3 hari ya. Kalian lihatlah yang berubah-berubah gitu kan. Ini squad gue yang sekarang ya, masih diisi full Utoti coy. Belum tersentuh sama sekali main UCL ya. Karena gue lihat-lihat tuh kok main UCL-nya enggak ada yang 112, 111 gitu kan. Malah pemain-pemain prime icon yang ini ya, 112 semua. Langsung aja tanpa menunggu lama kita ke toko. Jadi ini ada paket Ultra UCL diskon 2500 ya. Kita bisa mendapatkan Evan Buck, Ronaldinho, wish Maldini. Ini dia sih Ronaldinho sih yang paling mahal, yang gila banget ya. Vidic sih. Ini juga Vidic, boleh kali ini coy. Vidic ya, GWP nih guys. Terus juga ada Raul coy, anjir. Ini bagus enggak guys Raul nih sekarang ya? Statistiknya belum gue cek nih. Kayaknya GG sih ini penyelesaian. Menggantikan Johan Cruyff gue lah. Pikirnya Ronaldo sih yang untuk pengganti ya. Laudrup, De Boer, Vieira, Mateus, Kevu, Gullit. Wah ini benar-benar seluruh prime icon loh. Main UCL atau icon 100. Yaudah, kita bisa nge-spin berapa ini kalau 48.000 ya? 10, 24. Wah bisa ya. 15 kali paling guys gue nge-spin. Ya ntar sisanya gue bakal borong yang Future Pass, Future Star ya. Oh, Future Pass. Nah ini dia nih, kita bakal borong itu coy. Oke, ya udah kalau gitu langsung saja kita mulai ya. Gacanya pipam kiwir. Bismillah, let's go. Datanglah Brazil. Terus juga Ronaldinho tuh RW kayaknya, apa RW guys ya. Mari kita sambut UCL Jerman ST. Havers. Wah, main baru ya. Gua enggak tahu deh Havers. Empress guys, Empress. Main ya, dapat lebaran dapat hampers kita. Ya, saya lanjutnya. Ih, udah lama banget ya feel ngegacha FIFA tuh kayak apa guys? Candu banget gitu loh. Beda woi Prancis coy. Kungku. Adalah Kungku, enggak mungkin anjir Kungku di sini ada. Wah, Benzema. Wah. Gua kira lu Kungku tau lu. Benzema nama Haji, weh hoki parah sih nih guys ya. Ini laku gak sih dijual nih? Laku banget nih, 18 juta doang kambing. Gua kira 40. Kok hancur banget sih sekarang, makin hancur guys. Aduh Benzema. Yah, oke pula yang jual guys. Cuman gak apa lah, gue bakal all in ke Benzema sih. Karena ya kalian tahu ya, Madrid tuh bakal gila ntar di UCL coy. Tungguin aja. Kalau gak Madrid, ya paling Munchen ntar aja. Oke, yuk spin ketiga. Siapa nih dapetnya nih? Ronaldinho kayak siapa gitu. Aduh. LB, siapa nih guys? RB Leipzig. Raum. Wow. Oke, Raum nih gua enggak tahu juga coy. Kayaknya kurang deh. Ya lanjutlah.
Ya Ronaldinho dong. Ini kalau animasinya bagus kuning ya. Kuning ya. Jarum. Oh, Raum lagi. Ya si Hampers lagi nih. Eh bukan, Jo. Ya Allah, Werner KTP ya. Foto KTP, guys. Yuk lanjut lagi, guys. Udah 4 kali spin, lanjut lagi, coy. Let's go. Ini dia paket ultra diskon tanpa teori. Wih, Belanda sih. ST. Oh, Gakpo ya. Gakpo, kira Belanda itu. Kalau dulu, kalau pemain-pemain yang udah masuk semifinal tuh udah GG quarter ya sekarang ya. Quarter final tuh udah pasti bisa nambah, guys, ntar. Semifinal, final, wah, 112 sudah pasti. Prancis Kungku. Oh, CB. PSG, Marvin Crot. Mbappe, coy. Gila. Kimpembe. Masih ada kesempatan naik sih ini mah PSG. Yuk, paket ultra selanjutnya. Yuk, guys. Masa Benzema doang kita nih, Pak. Kecil semua kem. Mateus. Kimmich. Oh, bukan. Musola, guys. Waduh. Gila nih pemain Munchen ya. Musiala 3.400. Gila, gua nge-spend duit banyak banget cuma buat dapatin 3.400. Sampah banget gitu loh. Sumpah terlalu sampah banget gacha di event ini ya. Eh, hey, Italia. RB Napoli Di Lorenzo. Bisa dijual nih 4 juta harganya. Alhamdulillah 2 juta. Sedih bener gue liat FIFA Mobile sekarang ini, guys. Masuk kita gacha hadiahnya 2 juta gitu. Mana laku begitu, Pak? Orang nggak gacha juga males gitu kan. Prancis, CB, Munich. Nope. Upamecano. Waduh, Upamecano. Wih, ini kenapa sampah banget, guys? Yuk lanjut lagi lah. Kayaknya gue 10 kali aja deh ini mah. Dapat Benzema doang kah kita yang GG gitu? Harus kuning ya ininya ya. Yang GG ya. Inter Milan. Aduh, foto KTP, guys. Kita sisain berapa ya buat event itu ya? 10.000 lah ya. Kita sisain 10.000 kali ya. Yalah. Ayo dong, kuning dong animasinya dong. Aduh. Uruguay, Valverde di sini. Hah? Nunes. Dapat si Mojil, Cok. Woi, Mojilio, jangan nongol dulu lo, Mojilio. Woi. Anjir, par, hancur banget di event FIFA Mobile, guys. Kita tunggu aja lah ntar minggu depan ya, mungkin eventnya lebih bagus lagi gitu. Siapa? Wih, Garuda Pancasila. Rafaelao. Oke, Rafa. Dia bisa nge-healing tuh orang tuh. Oke, 18.000 sisanya ya. Gila nih, rungkat seneng kalian, guys ya. Tolonglah, pipa animasi kuning. Ya Allah, Denmark. CDM. Tottenham. Hodgebrook. Gila, main UCL ini emang harus di-keep doang sih, guys. Di-keep dulu ya, ntar kalau udah naik harganya baru jual, Cok. Yuk, ini 2 kali spin terakhir ya. Oke, keluarlah animasi kuningku. Tidak ada, Cok. Aduh, hancur banget ini spinan, guys. Guys, CM. Liverpool. Henderson. Wih, bagus lah anjir nih Henderson, Cok. Kurang ya tapi ya. Nah, terakhir ya, 15 berarti, guys. Gua nge-spin 15. Sisanya ntar kita bakal borong yang future star, oke. Karena dapetin Ronaldinho, Saro juga ternyata ya. Anjir, Cok, Turki. Cem. Inter. Chandler Glu. Berapa nih harganya? Ya Allah, 2.500. Sampah banget. Mending event Totti kemarin gitu, masih 17 juta gitu kan main sampahnya. Ini main sampahnya aja 2 juta. Anjir, parah banget, hancur sih, guys. Yuk lanjut aja. Kita ke event Future Star ya. Ini gue incer Gavi sih, guys. Pemain yang paling gue suka, coy. Eh, apa ini? Udah, gitu dong. Kok gak ada animasi tai-tainya gitu sih? Udah. Cet. Tapi bohong. Nah, gini dong animasi, Pak. Aturan tadi animasiin tadi sih, anjir. Gini bang, ngapain di sini, Cok? Timber. 106. Timber yang jelek ini. Nih. Timber yang bagus 110. Anjir, anjir, Cok. Cok, iya. Future star, guys. Namanya sama tapi beda orang ya.
Ayo dong, Gavi dong. IE, gue udah tambah banyak di IE. Ah, CM, Dortmund, Kone, lumayan 107 sih guys ya. Kone, berapa nih harga si Kone nih? Kone, oh belum ada harga, nggak dijual pak ini makanya. Ya lanjut lagi coy ya, kok dapat 2 kita guys? Oh kita dapat 102 plus sama 105 plus ya. Jadi kita dapat 2 pemain, oke 2 kali lagi coy. Dah lah, gila guys, dah lah ini mancur banget sih spinannya. Ini kayaknya gue harus top upnya 200.000 poin sih baru bisa dapat ya. Frances, ST, Munich, Tel. Apa lu telpon, Tel? Dah, gitu doang. Dah, terakhir nih guys. Anjir. Ini event FIFA Mobile sekarang terlalu ini ya. Mahal-mahal coy eventnya. Frances, ST, ya Tel lagi pak. Ya, gini loh maksud gue ya, kalau FIFA Mobile tuh ngeluarin event, kalau emang bagus-bagus banget 112 gitu kan, bisa gue all in gitu. Kalau main yang kayak gini-gini, cok, mau all in tuh kayak rugi banget, guys. Asli sih. Mana tadi yang UCL tuh, spesial. Nih, ini. Nah, ini loh maksud gue. Kalau all in kayak gini, terus dapat nyemen sampah juga nggak bisa dijual, ya gimana gitu kan? Susah, pak. Ntar gue jual-jual lah, guys. Ntar gue bakal rombak lagi pemain gue, bakal beli lagi, coy ya. Kayak gini udah bagus gitu main gue tinggal cuman ganti apa nih CM sama CB ya. Atau kalian ada rekomendasi lain bang, ini main UCL ini bagus nih walaupun OVR-nya jelek gitu. Kalau yang dari gue itu gue kan cuman lihat dari OVR ya. OVR-nya 112 itu berarti bagus gitu loh. 111 berarti bagus. 109 itu kurang gitu loh. Nah misalnya ada main UCL yang statistiknya bagus tapi OVR-nya jelek gitu kan, coba kalian kabarin coy. Gue bakal incer dan gue bakal rombak squad ini. Oke okay. Ya mungkin itu aja untuk konten FIFA Mobile kita kali ini coy. Kita main segame dulu gak sih guys? Segame ini dulu ya. Serangan versus ya. Next nih gue bakal build tim spesial Ramadan ya. Mungkin bakal tim kaum muslimin gitu. Yang tetap bermain bola saat puasa gitu. Karena orang-orang bahkan di Premier League ya, pemain-pemain tuh tetap puasa loh. Walaupun mereka bermain bola guys. Sedangkan Premier League tuh kita tahu ya liga paling keras coy. Paling kompetitif di dunia gitu guys ya. Masih puasa loh, hebat sih, salut gue. Makanya untuk mengapresiasinya kita bakal coba bikin tim-tim yang ini coy, full muslim, kaum muslimin. Ya semoga minggu depan tuh ada event baru ya. Kalau ada event baru coba kalian kabarin, bang ada event baru ini bang, spin aja bang, ntar gue bakal borong gitu. Atau kalian punya konten ini masukan, bisa langsung aja bang coba bikin konten ini di FIFA Mobile, boleh kali guys, langsung aja komentar di bawah sekarang juga ya. Thank you kalian semua sudah nonton. Gimana, apakah hoki atau rungkat nih? Wah ini mah rungkat sih kayaknya pak. Masuk dapatnya kayak gitu semua ya, pemain-pemain nggak jelas coy, nggak bisa dijual gitu loh. Kita jumpa lagi next konten. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menaikkan ibadah puasa ya. Thank you semuanya dan sayonara.